Ha, bagaimana pandangan bapa tentang habib-habib yang melawati di rumah kita sekarang? Ah, molek muju alhamdulillah. Anak cucu Rasulullah mari jinjak di tanah kita. Mujulah. Kita payah dah kita nak pergi cari dia payah, dia mari tempat kita dah muju. Cumanya hak tak mujunya orang Wahabi. Ah, tak muju. Kerana dia utung kita, tak utung dia. Habib ni dia mari cara dakwah dia. Dia dakwah ajak orang mari mari berimej, ajak orang mari berjuruh. Dia tak ada mari tak kata ke orang. Tapi orang Wahabi lagu mana? Orang Wahabi bakar. Sudah kita boleh tahu dah. Habib-habib ni fuak ni. Fuak sembah kubur, fuak dakwah kepada syirik. Tu dia sebar fuak dia. Dia kata fuak-fuak sesat ni, fuak habib mari ni fuak sesat. Dia nakal. Dia ambil lah di YouTube, hak habib duk fatwa. Habib duk fatwa tentang apa? Tentang kalau tak silap apa tentang semula di kubur. Habib kata dia kata boleh. Boleh. Apa lagi semula di kubur. Atau dia kata ni syirik. Ya ada. Sujud kepada manusia, habib kata syirik. Habib kata tak syirik, boleh. Amba tengok, amba buka tengoklah. Amba baca hak habib tu. Habib kecek kok lain, nyoyak kok lain berat. Dia tak erti kali. Dia nak tahu kata syirik ya. Ya ambil hak Wahabi wak kesipul ledah kata syirik-syirik habib ni. Hatu ya. Tak ada apa mujo. Amba suka, kita kena suka, kita kena terima kasih. Dia mari cumanya dak takut jadi upai. Ha tu ya hak takut. Siapa bawa mari? Usaha nak bawa mari. Kerajaan. Pok-pok tahan usaha mari. Takut dia nak buat upai nak bagi kita telah gak sokak takut mata kain dia. Takut lagu tu ya. Tapi kalau dia mari ni puak-puak habis ni dia tak ada. Tak ada tujuan apa, tujuan dia semata-mata dia nak dakwah ya. Dia tak ada kat duit kat dia tak ambil. Dia mari tak ada bersyarat duit, tak ada bersyarat apa. Dia tak ada bersyarat duit. Cuma dia bersyarat nak boleh syaratnya jangan igat dia. Dia boleh mari ada visa, jangan salah dia tak apa. Dia mari. Bagi hamba lah tak ada apa. Molat dia mari sebab boleh kita hipung. Dia gini. Kalau fuak kita nak buat hipung cara kita muka tok bomo dalam kampung dia tahu dah dia kena payah dah dia tak nak mari kalau kena ambil orang luar mari berobat ambil orang luar dia kita terima lebih lagi anak cucu Rasulullah lepas tu dia fuak Wahabi ni celah pula fuak ni dakwa kata anak cucu Rasulullah tak ada sah tak ada apa ada. Dia tak tahu apa kan dia tahu nak celah ya. Ini fuak ni fuak hak sabik anak cucu Rasulullah dengan sanak dengan keturunan dia siapa kepada Sayyidina Hasan siapa kepada Sayyidina Husain cerak waktu turunan dia tu memang turunan dia cerak orang ahli keturunan cerak dia tahu yang ketiga tu dulu hak sebenarnya dia bukan Habib Umar hak mari ni keturunan Habib Umar. Habib Umar dia tak mari kali baru ni dia tak ada mari budak-budak dia budak umur 2-30 lebih-lebih kati dia tak boleh mari sebab ada uzur kata pak sedara dia kau ada uzur sangat dia tak boleh mari tak boleh mari tapi keturunan pak-pak dia lah dia panggil orang di Yamin dia panggil Habib kalau lain pada Yamin ni dia panggil Sayyid pak keturunan Rasulullah dia panggil Sayyid iyalah ni Habib Umar keturunan dia siapa kepada Sayyidina Husain cucu bagi Rasulullah Sayyidina Husain anak Siti Fatimah anak Sayyidina Ali dua ni memang ni dia panggil ahlul bait ahli rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita kasih kepada mereka ni ya, keluarga Rasulullah yang kita kena kasih amba tak ada nak komen banyaklah kalau dia salah kita ambil tepat kita jangan pakai tepat salah dia tu cuma nak tunjuk salah dia cuba tunjuk salah betul mana
Orang Wahabi kata salah. Wahabi dia tak, dia sahaja nak kata salah ya. Habib dia tafsir. Dia kata hak sujud kepada makhluk, sujud kepada orang. Ada hak syirik, ada hak tak syirik. Cuba amada ayat tu lah. Cuba. Kita tunduk ambil duit. Duit kita jatuh. Syirik tak kita? Tak syirik apa lebih pada rokok? Tak ibadat tu. Apa tak ibadat? Tak tunduk tu tak. Ya tafsir kita sujud sepatutlah. Kita nak lakah pangkal tak boleh, kena menyuruh ke bawah pangkal kayu. Pangkal kayu besar balik nak lakah ke atas tak rak. Ada lubang sikit, kita menyuruh ke lubang bawah tu. Syirik tak kita? Tak syirik apa, sujud ke pangkal kayu besar. Sujud, bukan sujud saja dak mengakak nak ngongek. Tak syirik. Sebab apa? Sebab kita tunduk, bukan tunduk kerana dia Tuhan. Kita nak lakah gilek tu ya. Kita nak naik kerabat tak agak. Lepas tu bila kerabat tak agak tu, kata dia Tuhan, besar mu ni Tuhan. Kalau kata lagu tu syirik, mu besar ni, aku tak agak lawan mu, aku kena tunduk padamu. Baru syirik. Begitulah kat lain pada pohon kayu pun, sujud ke orang pun, tiba dia mau mari sujud ke hamba. Syirik dah. Sina mu'ak sujud ke Rasulullah, Rasulullah hukum syirik dah. Tak syirik, cuma berdosa sujud pada makhluk. Kalau etikok orang yang dia sujud tu jadi Tuhan, syirik je. Bersifat dengan satu sifat ke Tuhan ni baru syirik. Dia tunduk nak kerja, tunduk lengoh, tak ada apa. Tak ada apa. Itu habib. Kalau habib itu syirik, apa pun syirik ke? Habib salah, apa salah? Sama. Apa betul tak hak dia? Betul. Tapi orang hak kata dia, dia tak boleh dah. Betul pun tak boleh terima dah. Supaya Imam Bukhari ya. Imam Bukhari betul cakap-cakap. Qur'an katanya dia, Qur'an makhluk ke tak makhluk? Imam Bukhari kata, usaha kita makhluk. Baca, kita baca ni nama usaha kita. Usaha kita ialah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, bila kita baca Qur'an, makhluk Tuhan lah. Sifat kalah Qur'an yang ada pada Tuhan, sifat kalah Tuhan, Qur'an yang duduk di Tuhan bukan makhluk. Qur'an yang kita baca ni makhluk. Betul hak Bukhari. Tapi orang hak tak boleh terima, oh Bukhari ni Jahmiyah, Bukhari tak boleh terima hadis. Orang hak tak boleh terima dia. Itu saja tak boleh terima. Ya berdeki, ya tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima dah? Itu lagu tu saja. Amba yakin. Amba tengok dalam YouTube hak, tengok hak orang Wahabi duk komen. Habib mari depan kita, orang pakak tu, Wahabi pakak, hatta line ke fok dia, hatta masuk ke fok dia. Kata ni satu orang sesak dia tajuk ni, baca tengok hak dia suruh dia baca, ambil ikut dia tengok, dia tak reti kali, sahaja nak kata, Habib kata kena, 100%. Ni tak ada lah, tak ada masa. Kalau ada masa nak baca hak dia hatta, nak beritahu kata dia tu jahil, dia tak kena dia panggil. Cara dia nak tuduh saja. Sebab tu bila orang kata ada orang komen, ada orang tak terima Habib mari, ya sungguh orang Wahabi. Orang kita pun ada juga hak mari, hak dia mari dah lepas hari tu, orang kita tak terima kerana Habib mari. Dia puji kerajaan sikit. Dia tak wui orang kita bunuh orang kafir. Siapa bunuh orang kafir, orang tu tak bang syurga. Tu hak Habib kata, hak yang mari terik dulu Habib Umar. Tu hak fak kita pun tak terima. Fak ahli jual kita tak terima lagu ni. Putung saja. Dia ya tak tahu, ya tak pandai baca setanakan pak kita lagu mana. Dia mau ya kata sini negeri Sia. Negeri Sia. Ya kecek tajuk pak negeri Sia. Dia kecek tajuk dia mana, dia tak salah, dia tak faham. Kita kena bagi faham dia. Kata keadaan kita sini lagu ni. Orang yang nak bawa mari dia tu kena bagi faham dia. Dia tak faham, dia mari dengan kajak royak. Kata dia berlaku gini. Hanya kecek tajuk lagu tu. Dia panggil dia taswir masalah. Dia gambar masalah. Orang royak kata, orang sini misalnya, orang sini duk makan ular. Dia tahir tukir ular masuk, jambit semula ular. Makan. Kalau tanya dia, tanya kita, jawab ano?
Uharra orang sini apa makan ulang. Kita jawab itu ada yang mengajak makan ulang. Pak kita nak murih lalu. Wah, kita makan beluk ayak makan ulang. Murihlah kitanya. Tapi orang royak kau tok gugu tu royak tak kena tok gugu orang royak ulangnya makan ulang. Hayalah gitu ya. Orang hak juru royak tu kena royak wei faham. Kena royak adak tok guru. Bukan yang makan ulang je, ulang tak masuk dia tukar. Ada. Kalau ulang pegangnya ketik dah. Orang tak makan royak je. Kalau belum tak apa kan dia kata. Ha, dia kok tu pula. Dia hukum tu dia ada beza.